Welcome to my channel, Gunawan Trainer and Inspirator. Sebelum kita mulai, yel-yel dulu. Tadi nggak yel-yel kan? Peserta relax dulu agar training buka tidak tegang. Bahagia sekali kerja di Bank Indonesia ya. Seragam ini itu menandakan kalian apa? Hari Senin pakai baju seragam Spektra, hari Selasa batik, hari Rabu seragam Spektra, hari Kamis Spektra, hari Jumat batik, hari Sabtu baru pakai baju itu. Tapi kalau sekarang kan kalau acara Bank Indonesia harus pakai batik ya. Jadi hari apa besok ada acara di Bank Indonesia? Hari Jumat tanggal 31. Ya hari Rabu, berarti nanti yang hari Rabu yang untuk area sini harus pakai batik. Batik yang keren aja ya, biar kelihatan bagus ya. Oh iya sih. Role play review penampilan dan cara greeting yang baik. Abul, menurut kalian yang paling bagus yang mana? Kenapa Pak Abul? Kalau kerja Pak Abul gimana? Seorang lady service? Tapi bodinya lebih rapi lagi. Jadi nanti kalau lebih rapi lagi, bapak sama Wiyo ini. Ini kan kelihatan cantik semua. Bajunya kan memang lengannya pendek. Kalau kerudungnya panjang, dia dimasukin dalam yang mereka berdua ya. Oke, terima kasih Putri Intan. Oke, terus apa lagi? Andre. Saya mau lewat. Nih, kasih itu jangan terlalu untuk menunjukkan. Jadi kalau mamanya kita nggak bawa alat, nggak bawa barang, mendingan kita aja Bu. Tapi kalau kita bawa barang, kita bawa santai aja Bu. Tapi jangan terlalu gini banget ya. Ini ketahuan laparnya Bu. Sesi 1 selesai, ditutup dengan nyanyi bersama. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di Sweta senang, di BI senang, di mana-mana hatiku senang. Sebelum pulang
ya, kita mulai aja sekarang ya. Sekarang perkenalkan dulu bagi yang belum kenal, ya mungkin teman-teman HK sudah ada yang kenal semua, ada dari Gondola Indonesia, sudah 5 tahun saya dipercaya di sini. Jadi ini kesempatan pertama saya, udah lama gak ngisi. Hati-hati ya, Bim. Kasihan yang jomblo, gak ada yang ngomong-ngomong ucapin ya. Pasti selalu ngomong, hati-hati ya Pak. Bahkan kita kalau muslim ya, sholat ya, ada doa sapu jaga. Robbana atina fid dunya hasanah. Udah cocok kan dari ini. Udah cocok kan dari ustaz kan? Cocok pakai umbul-umbul. Ya. Intinya doa untuk keselamatan kita. Ya. Dari awal. Safety first, ini udah dari awal banget. Oke, okay. Semua pasti bisa. Ya, semua pasti bisa. Bisa semua. Oke. Okay. Service excellent? Bisa. Semua pasti bisa. Jadi gini, bisa aja langsung ke atas. Jadi berproses ya dari 0 ke level tertinggi baru kita semua kita pasti bisa. Yes, gitu ya. Service excellent? Bisa. Yes, tepuk tangan. Oke, okay, langsung aja. Mengajarkan sedikit sekali ya, ini satu excellent. Udah paham ya tadi ya, sama kamu mengucapnya. Contoh yang kita temukan sehari-hari, service excellent apa sih? Kalau di dalam dunia kerja atau kalian misalkan lagi belanja sesuatu, misalkan di Shopee, ada kan ulasan ada ya? Atau kita lagi pakai Gojek online, GrabCar atau GoCar atau Gojek, itu ada nggak ulasannya? Ada nggak bintangnya? Ada ringnya nggak? Nah coba kalau misalkan dikasih bintang 3, mereka akan berdampak kan? Berdampak ke bisnis, berdampak ke kinerja dia. Bisa di apa, kalau bahasa apa ini? Bahasa Gojek itu kalau bisa dia itu nggak dikasih tempat lagi ya, dikasih job. Nah jadi dimanapun kita sekarang ya, zaman media sosial ya, kalau kita beli sesuatu, kita ulasan, bagus kita beli lagi. Jadi intinya service itu adalah service yang tidak mengecewakan. Bisa lihat dari gambar ini ya. Nih, excellent itu adalah senyum. Jadi klien nggak kecewa. Apalagi kita. Bintang 5 atau misalkan ke hotel, pernah ya? Enggak kan kalau pedagang mobil perlente kan, ya kan? Kenapa? Karena dia mau menjual mobil biar laku, biar meyakinkan customer, biar meyakinkan pembeli, bener kan? Jadi harus pakai jas gitu, walaupun dia nggak tahu tuh gaji berapa itu gaji buat kita atau dia digaji, ada kan yang sistem komisi kalau misalnya mobil laku baru dia digaji gitu. Jadi kalian juga jangan sampai kalah nih. Saya mau memberikan pemahaman buat teman-teman ya, buat walaupun kita sebagai presenter jangan sedikit berkecil hati, jangan mentang-mentang minder, saya malu, saya ketemu bos-bos, saya ketemu direktur apalagi gitu. Nah itu nggak boleh ya teman-teman ya, itu yang membuat kita akhirnya jadi seperti ini terus. Jadi pemikiran kita, mindset kita itu mempengaruhi nanti pola pikir kita dan nasib kita ditentukan. Jadi setiap saya misalkan liatin materi orang yang jelasin itu, saya selalu benar-benar dengerin banget. Kenapa? Karena saya pengen maju. Kalau saya dulu nggak ada kemauan untuk maju, nggak mungkin saya berada di hadapan Bapak Ibu, benar nggak? Maka dari itu saya benar-benar dengerin atasan, dengerin arahan pimpinan, terus kerja nggak mau setengah-setengah, saya totalitas. Ya kalaupun ada yang kurang wajar, namanya manusia. Tapi saya berusaha untuk maksimal. Itu namanya motivasi dalam diri saya. Nggak ada yang ngalahin. Yang ngalahin siapa? Diri saya. Jadi saya tuh ngerasin hati, Pak. Saya pengen beli sesuatu, saya pengen punya ini, saya harus kerja, saya harus kembangkan cita-cita saya. Baru saya nggak. Gak ada kemauan dalam sejauh ini. Nah, saya sedikit ini aja cerita profil saya. Saya mengawali karir mungkin udah kena ya, kita udah sering ketemu. Mungkin kurang lebihnya ada yang tahu background saya. Sebenarnya saya backgroundnya
misalkan housekeeping ya, dari cleaning service sampai ke jenjang sekarang. Jadi pertama saya mengawali karir dari cleaning service, kemudian nah dari sini saya mulai sepak terjang jadi trainer itu di tahun 2011 waktu di Kantor Sikit. Oh iya, saya terakhir di supervisor. Di sini saya langsung mulai ikut saya di trainer di 2011 kemarin itu bisa. Nah dari situ akhirnya ada kenyamanan ya, walaupun saya di sini sebagai deputi ya, kita sering ketemu ya, tapi kalau di luar saya selalu aktif di dunia training, jadi saya selalu ikutin kelas online. Terus kalau misalnya ada isi kelas di luar saya isi, dan alhamdulillah besok sering pun saya isi kelas di Telkom Landmark Power, ada yang tahu nggak, di daerah Gatot Subroto. Nah itu dari teman ke teman, dari mulut ke mulut, kemudian ada dari YouTube tahu saya, alhamdulillah amin itu, karena saya mau mempersepsikan diri saya di luar itu adalah sebagai trainer. Nanti saya ajarkan mengenai service excellence. Kita itu mau dinilai orang seperti apa. Itu alhamdulillah karena saya di luar aktif, jadi saya pernah membawakan training di apa berbagai bidang ya. Misalkan di pabrik, di mall, di retail, di arang pun bisa menjelaskan. Misalkan di hotel itu kayak gimana sih karakteristiknya, atau di rumah sakit. Ya kan itu beda-beda. Dan paling enak itu adalah di kantor, terutama di bank Indonesia ya. Paling nyaman ya. Kan gak ada yang mau resign, gak ada yang mau keluar. Gak maunya di sini aja seumur umur berat. Ada gak di sini yang mau resign? Mana ada. Benar nggak? Karena apa? Di sini tuh nyaman. Nah itu yang saya bilang ya, saya pernah sampaikan ke tim. Jangan kita merasa nyaman. Ingat ya, nyaman belum tentu aman. Tapi aman sudah pasti nyaman. Nah, benar nggak? Kalau nyaman ini bahaya nih, Bapak Ibu akhirnya jadi tua di kerjaan. Lama-lama nggak jadi apa-apa. Ya nggak apa-apa juga, itu pilihan ya. Hidup itu kan selalu ada pilihan ya. Life is choice. Jadi ketika kita memilih, ada konsekuensinya. Nah, kita memilih apa nih? Kalau kita mau sukses, dari sekarang kita harus keluar dari comfort zone. Bukan resign. Maksudnya gimana sih Pak? Potensinya kita kembangkan lagi apa yang ada di diri kita, kemampuan apa yang bisa dijual keluar, bisa di up sehingga bisa menjadi cuan. Kayak saya nih, saya bisa deh training gitu ya. Alhamdulillah saya dipakai di luar gitu ya, training besok aja saya diminta untuk training berapa jumlahnya? Dua kali lipat dari sini, 245 peserta. Benar nggak? Coba kalau kalian pikir, ngomong di depan orang gampang nggak? Susah kalau belum ada skillnya, benar nggak? Nah, dari berbagai macam gedung tadi ya, terus kota, luar kota, alhamdulillah jadi menambah jam terbang saya, menambah sepak terjang saya, sehingga saya di luar, alhamdulillah, apa yang saya impikan selama ini terbuka. Nah, itu pun tidak menutup mungkin buat teman-teman ya. Jadi intinya adalah, Tuhan itu tergantung prasangka hambanya. Kalau kita yakin saya pasti bisa. Maka tadi saya sekali lagu Merigian atau saya pasti bisa. Saya nyata lagu itu di tahun 2015 saya. Sekali lagi berulang-ulang kaliannya, apapun yang saya inginkan demi Allah ya, bukannya saya sombong ya, satu persatu terwujud. Itu saya mau umroh, tiba-tiba ada jalannya. Saya mau beli rumah, ada jalannya. Itu saya mau beli mobil, sedikit-sedikit adalah tabungan. Itu gak apa-apa, kita bermimpi, berhayal ya. Jadi ketika lihat mobil, di dalam gak enak nih, minder saya langsung ngaruh, ditawarin sama marketing, lari gak boleh kalau kita antusias, itu antusias gak? Antusias itu semangat. Jadi dalam melayani jangan letoy. Saya masih ngeliat nih, kalau cleaning service ngeliat siapapun ya, bukan ke saya. Jadi lagi pak ya, harus ada kayak gitu, gak boleh. Kita harus sikapnya sempurna, security kan? Siap, gerak, silakan komandan gitu. Tapi kita jangan gitu juga. Selamat pagi pak, silahkan gitu. Ya kan? Ya resepsionis. Jadi bahannya itu pada kaget ya. Jadi slow, yang penting artikulasi jelas ya. Nah kalau proaktif apa? Proaktif apa? Pak Rejali. Ini kasih. Proaktif apa nih? Proaktif itu jadi aktif ya, orangnya aktif. Jadi kalau ada kehilangan, kalau ada kerusakan lapor. Kalau ada tanaman rusak, ganti. Tanaman kuning dipotek. Jadi jangan disuruh pak, itu tapi proaktif. Ya kayak Bang Ucup nih, nyari-nyari gorong-gorong, nyari besok. Besok apa rejernya? Kalau kerjaan jangan ditunda tuh. Tunda, bener gak? Suka nunda gak? Suka nunda gak? Bohong. Terus harus kerja cerdas. Baru merokato ya. Ya sampai di sini paham ya? Tapi kalau kita dicapa bagus, jangan bikin kesalahan. Kalau bikin kesalahan dikit wajar, karena apa? Manusia gak ada sempurna, tapi minimal orang mau maklumi. Coba kalau yang sering bohong, gak ada yang percaya, walaupun dia, pak saya jatuh di motor, pak saya baru kempes, pak ibu saya meninggal, gak tahu, saya meninggal, maaf ya, saya juga ya adalah, pokoknya saya gak sebut nama, atau itu gak ada kayak gitu, ada yang benar celaka, gak ada yang percaya, gak ada yang percaya, karena sejak aku gak masuk,
Tiap minggu ada aja izin apa sakit. Ada ketika izin orang gak simpatik. Ketika sakit, ah dia mau sakit biasa. Orang lepas. Ya, jadi gitu maksudnya. Kita jangan bohong lah. Kalau kita itu bakal itu akan terjadi. Kita malas akan terjadi ke diri kita. Kita ngomong sakit akan terjadi pada diri kita. Anak sakit, anaknya beneran sakit. Ibunya sakit. Maksudnya apa? Karena ucapan adalah doa. Jangan main-main dengan mulut. Mulut itu apa ya? Usaka ya. Jadi ketika kita bicara walaupun ngomong itu bisa terjadi. Tapi kalau apa? Tidak buang-buang waktu, bisa bekerja dengan simpel, bisa melakukan pekerjaan cepat, efisien, ya kan sukses. Ya, tidak memerlukan chemical, tidak buang apa banyak peralatan, terus kerjanya itu bisa mengatur waktu, itu namanya efektif dan efisien. Udah efektif belum di sini? Sudah. Pasti ada yang ngecek lambat ya. Terus responsif yang tadi udah dijelas ya, apa sih responsif? Kalau disuruh, tadi bukan cepat. Kalau responsif itu cepat tanggap. Jadi kalau misalkan di grup ada WhatsApp gitu ya, komplain langsung cek. Kalau perlu sebelum di WhatsApp udah langsung balas. Jadi responsif itu adalah jemput bola. Ya kan? Saya juga sama kalau di chat nih, pengawas tuh lama banget balasnya. Emang sih. Ya. Jadi nggak, kalian juga sama. Kalau di WhatsApp sama pimpin, ya penting karena jujur itu adalah segala-galanya. Terus amanah ya, kalau dikasih kerjaan amanah, nggak ngumpet, nggak ngobrol, nggak merokok, terus kayak nggak ngumpet, ya kan? Integritas, integritas nggak? Integritas itu adalah orang yang punya nilai dalam dirinya tuh, punya value. Coba deh kalau kalian konsisten, orang akan lihat kalian tuh bagus. Di sini ada nggak anak cleaning service yang konsisten? Ada nggak? Bagus gitu ya. Bagus, bagus. Ya kemudian antusias nggak? Jadi nggak usah nunggu disuruh. Satu aja kalau nggak kotor kaca toilet langsung aja, jangan nunggu diomongin. Sebenarnya balik lagi ke kita ya, kalau kita orang yang disiplin, inisiatif pasti nggak ada, insya Allah bukan masalah pasti ada ya. Tapi minimal meminimalisir kok, kalau yang ada jadi nggak ada, yang besar jadi kecil. Dan saya lihat di sini spekta ya, ini penilaian pribadi saya untuk pengawas teman-teman, alhamdulillah responsifnya udah luar biasa. Ya, jadi resepsionis, boleh gitu ya. Terus saat bekerja nih ya, saat lagi kerja menyambut klien nih, siapa namanya yang ganteng, masih siapa? Ironi nih ya, seperti ini ya. Jadi kalau ketemu customer begini, pagi pak, dia mau lewat, silakan pak. Ya jangan lewat, buset dah, baru di mop udah kotor lagi. Ya kan, suka gitu kadang ya. Kotor udah bersih lagi, kotor lagi. Nih ya, contoh service excellent yang sudah berjalan. Ini sebenarnya bukan di kita aja. Mungkin kalau cleaning service kayak bingung ya. Ngapain aja, itu saya kasih contoh tadi ya. Misalkan memarahkan seperti ini. Kalau ada alat, bawa alat begini. Nanti habis ini praktek ya, terakhir ya. Nah terus itu kayak di bank BCA nih, security-nya terkena ramah. Saya pernah survei ya ke mana-mana, orang tuh lebih suka ke BCA. Karena apa? Karena ramah katanya. Benar gak? Kalau kalian gak percaya, buktikan sendiri. Saya juga punya bank BCA ya. Jadi kayak pelayanan bagus. Dari mulai masuk, pintunya dibuka. Tellernya sangat ramah. Udah gitu, klien servisnya menyambung. Dan itu kita contohi. Boleh kita nyontohin? Boleh gak? Boleh. Kita jadi ATM ya. Amati, tiru, modifikasi. Jadi jangan mencontohi yang jelek-jelek kalau yang jauh yang bagus. Kesini ke sesama teman saya menatap ya. Jadi kalian natap temennya, berikan senyum, jangan yes. Coba dari pagi kita natapnya. Bersam contoh silakan. Bagus.
Oke, ini kan kalau di toilet ya. Testimoni peserta setelah mendapatkan training service excellence. Ini dan kegiatan mungkin saya merasa puas sampai ilmu. Gak cuma stuck di situ aja. Mudah-mudahan sih selalu ada setiap bulannya, Pak. Biar ya berapa bulan ke depan. Biar kita juga kemampuan pasti harus meningkat. Saya juga banyak belajar, Pak. Ngomong di depan itu ya emang susah. Iya. Terima kasih, Pak, Bu, atas ilmunya. Kembali aja. Ada. Sebelum pulang kita nyanyi kebersamaan. Lagi ya, guys, biar seru. Kali ini mantap. Sekian dulu ya, guys, streaming dari kita. Semoga ilmu yang kami berikan bermanfaat buat kalian semua. Sampai jumpa di lain kesempatan. Salam kompak selalu tim Spektra Solusindo bersama kita pasti bisa. Thanks for watching. Jangan lupa like, comment, and share jika video ini bermanfaat. Dan jangan lupa subscribe, nantikan video kami selanjutnya ya. See you, bye-bye.